Assalamualaikum dan selamat pagi. Kali ini kita akan bertemu dalam sesi penerangan mengenai untuk mengenal pasti buah punca sama ada kerosakan bateri ataupun alternator. Dalam beberapa hari ini ada seorang daripada sahabat ingin menanyakan apa punca untuk mengenal pasti yang rosak sama ada bateri ataupun alternator. Saya akan menerangkan dua punca, yaitu macam mana untuk mengetahui alternator rosak ataupun bateri kereta yang rosak. Yang pertama saya akan untuk memberitahu punca kalau bateri yang rosak. Cara dia, kita start dia tidak boleh hidup, tapi bila kita tolak dia boleh hidup. Tapi setelah kita pusing, kasih mati balik enjin, kita start dia boleh hidup. Berarti bateri yang rosak. Kalau untuk kita tahu macam mana kalau alternator itu rosak, cara dia, bila kita start enjin sudah hidup, kita buka cabut wayar bateri. Tak kisahlah sama ada positif kah atau negatif. Bila kita cabut kedua-dua wayar, enjin tidak mati. Bila kita race pun enjin tidak mati, berarti alternator tidak rosak, bateri yang rosak. Itu kita untuk mengenal pasti sama ada bateri alternator itu rosak ataupun tidak. Cara dia, bila enjin itu sudah hidup, cabut satu wayar di bateri itu. Kalau dia tidak mati, berarti alternator tidak rosak. Sama dia punya lampu, kalau lampu dia terang, tidak kabur, tidak kuning, alternator pun bagus juga cara untuk kita. Sekian itu secara penerangan saya kepada sahabat Ici Abdul yang bertanyakan di page saya yang sebelum ini. Harap penerangan saya ini menjadi satu ilmu kepada rekan-rekan yang ingin tahu sama ada alternator rusak ataupun bateri. Sekian. Terima kasih buat kerja. Okay, bye-bye.